Alam Planter Nusantara. Kegiatan kita hari ini melakukan pemupukan yang ketiga kalinya menggunakan MPK Mutiara 1616 tahap keempat. Pertama kali kita menggunakan pupuk Oroki Kalnit, seminggu lagi menggunakan MPK Mutiara, seminggu lagi menggunakan Oroki Kalnit, seminggu lagi menggunakan MPK Mutiara. Minggu ke depan kita menggunakan pupuk Maroke Mag atau MAGS dengan jarak satu minggu ke depan lagi kita menggunakan MPK Mutiara lagi, satu minggu lagi kita menggunakan pupuk Maroke Mag atau MAGS. Sama seperti video sebelumnya, dosis yang kita gunakan 400 gram per ember atau kurang lebih 15 liter. Cara pengaplikasiannya sama, sistem kocor dengan mengelilingi polybag. Ini pupuk yang sudah kita hancurkan. Pengaplikasiannya satu tutup botol ini untuk satu polybag. Begini caranya. Sama seperti sebelumnya, mengelilingi. Usahain jangan mengenakan daunnya. Setelah kita melakukan pemupukan, usahakan setelah melakukan pemupukan semuanya, siram sedikit untuk mengurangi cipratan yang terkena daunnya, untuk menghindari daun gosong terkena pupuk.